Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Lihat video yang tadi, oke? Jadi di video kali ini saya akan merombak atau memodifikasi alat tubeless yang seperti ini. Ini alat tubeless saya pakai tadi. Ini bagus, cuma susah pegangannya. Kalau yang ini malah sampai bengkok. Ini nggak bisa dipakai lagi kalau yang ini, oke? Jadi video kali ini saya akan memodifikasinya. Jadi akan saya modifikasi, akan saya tambahin pipa seperti ini, kita taruhkan di sini, kemudian kita akan mengelasnya. Oke? Kalau kalian ingin tahu, simak videonya berikut ini. Oke? Lanjut. Thank you.
tadi sudah saya las, kalian sudah lihat videonya tadi, cara pengelasannya, jadinya seperti apa, jadinya seperti ini. Kita perpanjang pegangannya, gajahnya kan cuma segini, kita perpanjang sampai segini, terserah kalian mau panjangnya seberapa. Saya enaknya segini, ini saya buat panjang seperti ini. Ini jamin jadi lebih mudah untuk cara pemakaiannya. Ini mempermudah kalian menggunakan alat tumbus ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, alat tumbus ini. Jadi ini saya cuma sambungan dengan pipa biasa. Kemudian dilas di bagian sini, bagian sini, bagian sini. Ini, ya, ada tiga bagian yang dilas. Cuma di bagian ini dok. Ini juga sama di bagian ini sama ini, terus ini sama ini sama ini. Oke, jadi seperti itu caranya, cukup simpel bukan cara memodifikasinya. Ini untuk mempermudah kalian menggunakan alat tumbus ini. Oke, tapi sebelumnya akan saya praktekkan dulu cara menambalnya. Oke, ini sangat mudah kalau sudah pakai ini. Alatnya, jadi kita akan memasukkannya. Semoga mudah, lebih mudah pegangannya lebih panjang. Oke, cukup mudah pegangannya seperti ini. Oke. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ingin berkomentar silakan komentar. Kalau ingin mencaci maki juga silakan tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bro. Kalau nggak bisa dengar pakai headset ya, soalnya di jalan. Bye, salam satu pengendara yang ini dari Purwokerto.